kenapa ana tidak berpikir ke situ ya? Antum semalam kenapa ngomongnya begitu sama ana? Hah? Ambil dong. Kebersihan pangkal sihat. Ruk, cepat banget sembuhnya. Anak kalau marit, kalau sakit tidak boleh lama-lama. Tanggung jawab anak dengan urusan pesantren banyak mengkandar. Hebat. Sister. Iya. Masukin ke kebun gue ya. Iya pak. Apa nggak bisa ngambilin? Ini salah satu kenapa laporan keuangan dan laporan pembelian tidak balance. Kapan Bapak terakhir bayar kas, Bang? Eh, lu siapa? Saya Sofia, Pak. Manajer baru di minimarket ini. Hah, manajer? Eh, Pri! Iya, Pak. CP yang waktu itu Bapak setujui, ini orangnya, Pak. Bu Sofia. Bapak juga harus kontrol pola makan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Maaf ya, Pak. Permisi. Neng, numpang tanya, Neng. Bu Muslimah yang tinggal di sebelah sana, pindah kemana ya? Maaf, Bang. Kurang tahu. Kurang tahu? Iya. Terima kasih, Neng, ya. Iya. Koran-koran. Bang, korannya bang. Majalah terbaru nih. Coba lihat dulu. Terbaru, versi religi kiamat sudah dekat. Andi gak mau bu, Andi gak mau muter kayak gini yang jelek. Pake Andi dong, tuh maunya yang bagusan, yang keren, bukan kayak gini. Ayo dong dipake. Andi gak mau, Andi pengen motor diganti. Pokoknya ibu harus ganti. Ibu motor. Hanya mampu beli motor ini, Di. Andi gak mau tahu, motor harus diganti, Bu. Andi! Andi! Anak zaman sekarang emang edan, suka ngelawan sama orang tuanya. Hei! Assalamualaikum! Ya ahli neraka, lihat tanda-tanda sekitarmu. Kiamat semakin dekat. Woi! Bang, jadi. Kenapa? Waduh, Bang, tunggu! Hei! Wah, gak jadi beli dia. Habis dari luar kota, Bang. Sibuk kerja pastinya ya. Ya gitulah. Justru itu saya kesini, Bang. Ini saya mau ke base camp, malah ketemu Abang di sini. Oh iya. Turut berduka ya, Bang. Masih banyak nih. Ya? Oh iya, mendingan kita cari tempat buat kita ngobrol. Oh iya, kebetulan. Ya. Itu berapa? Ini kenapa laporan bulan Februari banyak selisihnya ya? Ya elah, udah gampang. Berapa sih saya bayar? Lagi pula itu juga berkas lama. Nggak bisa gitu, Pak. Ini semuanya harus jelas. Jelas gimana? Udah nggak usah dipersulit, bikin simpel aja. Yang penting berkas bulan ini. Pak, maaf ya. Saya perlu tahu data jelasnya seperti apa. Biar saya tahu di mana letak masalahnya. Ini kalau dibiarin kayak gini terus, Bapak bisa bangkrut loh. Atau emang sengaja mau dibikin bangkrut? Gini, Pak. Bapak mau ini semua saya beresin atau dibiarin? Kalau emang mau dibiarin, untuk apa Bapak rekrut saya? Kalaupun emang Bapak bangkrut juga bukan masalah saya.